Halo Fala Paulik, jumpa lagi sama gua Mif. Kali ini gua mau nge-review setting pack terbaru dari brandnya Fala Paliti. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara subscribe untuk channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa update video terbaru dari kita. Nah, untuk sleeping bag yang lagi gua pegang ini merupakan sleeping bag produk lokal, asli buatan tangan Indonesia, dan juga kualitasnya nggak kalah bagus sama produk impor ternama. Oke, mungkin langsung saja gua bakal buka untuk sleeping bag ini. Untuk kalian yang kemana-mana, simak terus video ini. Nah, untuk bentukannya seperti ini pada saat dibuka. Mungkin gua bakal ngebahas dulu untuk packagingnya. Setelah itu baru ke bagian sleeping bagnya. Nah, Papa Olik, untuk packagingnya ini mempunyai ukuran dengan panjang 33 cm. Dan untuk lebarnya ini 18 cm. Dan untuk penutup packagingnya ini masih sama pada umumnya, masih menggunakan tali. Dan di sini juga terdapat tali webbing dan juga buckle. Ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran packaging dan juga bisa dipress menjadi ukuran lebih kecil lagi. Nah, yaitu dengan cara kalian hanya tinggal menekannya saja seperti ini, lalu tarik pada bagian talinya. Lakukan di setiap semua sisi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk packaging setelah diperkecil. Ini bisa sampai setengahnya dari ukuran tadi 33 cm ya. Dan untuk beratnya, ini hanya 880 gram. Jadi sangat ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Oke, Plapaholic. Nah, untuk model sleeping bag ini, itu jenis model mummy. Dan juga untuk sleeping bag ini memiliki seri, yaitu seri Wolf dari brand Fala Paliti. Nah, untuk kualitasnya nih, semua bahan ini menggunakan bahan premium. Jadi, kualitasnya itu sudah bagus banget ya untuk Plapaholic gunakan atau miliki. Oke, mungkin lanjut kepada bagian ukurannya. Untuk sleeping bag ini memiliki ukuran panjang 210 cm dan untuk lebar pada bagian dada ini, untuk bagian sini 65 cm. Lebar pada bagian kaki ini lebarnya itu 25 cm. Jadi ukurannya lumayan cukup besar. Jadi Papa Olik tidak akan takut kekecilan untuk ukuran dari sleeping bag ini. Lanjut pada bagian material bahan yang digunakan. Sleeping bag ini menggunakan bahan parasut cire yang mana sudah dilapisi coating. Nah, bentukannya seperti ini mengkilap. Jadi untuk bahan parasut cire ini sudah waterproof ya, mampu menahan air, tidak mudah menyerap ke bagian dalam dari sleeping bag ini. Dan untuk bahan dalamnya ini menggunakan bahan dacron 6 oz. Dan juga untuk pelapis bahan dalamnya ini menggunakan kain peles ya. Nah, kainnya juga mengkilap dan tidak kasar ya. Nah, untuk di sininya ini ada garis-garis. Ini dacronnya sudah di quilting ya. Jadi untuk bentuknya akan tetap stabil untuk bahan dalamnya. Jadi dengan bahan setebal itu, sleeping bag ini mampu menahan dingin sampai minus 5 Celcius. Jadi untuk Plapaholic tidak akan kedinginan ya jika menggunakan sleeping bag ini, meskipun di udara yang sangat dingin banget gitu kan, jadi tetap aman. Oke, mungkin lanjut ke bagian zippernya.
sleeping bag Wolf ini menggunakan zipper YKK, dan untuk zippernya ini sudah kepala double ya, jadi ada dua kepala di bagian dalam dan bagian luar. Itu berfungsi untuk memudahkan Valpauly ketika membuka dari dalam. Misalkan tangan kita berada di dalam, jadi itu tidak ada masalah ya untuk membukanya, gampang banget gitu. Dan untuk warna sleeping bag ini, itu memiliki kombinasi warna. Seperti bisa kita lihat, di sini terdapat dua warna ya, di bagian atas dada dan bagian bawah ini beda warna. Yang pertama untuk yang saya pegang ini warnanya itu oranye kombinasi hitam ya. Untuk bagian dada ke atas itu warna oranye, dan untuk bagian dada ke bawah ini warna hitam. Full juga sama belakangnya itu termasuk ke warna hitam juga. Seperti ini. Dan untuk warna yang satunya, di sini warnanya hijau army, dan di sini warna orange. Nah, sama halnya seperti yang setelah dibuka seperti ini. Jadi yang warna orange-nya itu, yang di dadanya itu, kita lihat di bagian sini ya, orange. Nah, sedangkan di warna hijau army di sininya itu, menandakan yang warna dari dada ke bawah dan juga untuk belakangnya warna hijau army, kalau yang ini warna hitam. Lanjut di sini pada bagian kupluknya, terdapat tali ya. Ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran si kepala ya. Misalkan kepala kita itu sering kedinginan di bagian sebelah sini nih. Nah, itu untuk ukuran si kupluknya ini bisa diperkecil ya, yaitu dengan cara kayak tinggal menariknya saja seperti ini. Nah, jadi bisa dipres ya untuk si kupluknya ya. Nah, mungkin gue di sini mau mencoba untuk menguji ketahanan airnya ya dari sleeping bag ini. Kalau sleeping bag ini sudah waterproof, maka gue mau mencoba dengan menggunakan air. Nah, seperti bisa kita lihat ya, jadi si air ini langsung jatuh ke bawah seperti daun talas ya, ketika air terkena si bahan itu bakal langsung jatuh ya, bakal licin. Jadi sleeping bag ini benar-benar waterproof, jadi aman banget digunakan untuk di kegiatan outdoor, misalkan pendakian. Ketika hujan pun tidak ada masalah ya untuk sleeping bag ini. Sudah rekomendasi banget untuk digunakan dan juga dimiliki untuk para Valpauly. Nah, mungkin segitu saja yang bisa gue sampaikan untuk review kali ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk video ini. Untuk kalian yang ingin membeli sleeping bag ini, gampang banget. Bisa dicek untuk marketplace-nya Valpa. Dan juga bisa cek link di deskripsi yang telah gue taruh di bawah. Atas kekurangannya gue mohon maaf. Gue ucapkan terima kasih.